Rasakan danuk lembu jantan yang kuat ni. Oh, wow. Ouch. Saya tak sesuai nak jadi lembu jantan. Kita tak boleh main lawan lembu tanpa lembu jantan. Apa yang awak semua buat? Saya nak main juga. Marilah tangkap, lembu jantan. Tapi kenapa saya yang kena jadi lembu jantan pula? Sebab awak lebih nampak macam lembu jantan. Ya, dengan tanduk kat kepala awak. Ya. Dino Explorer, datang ke penyebat. Mudah-mudahan dah sampai. Wow, mudah-mudahan dah sampai. Saya nak tahu, dinosaur apa pula untuk hari ini? Fosil hari ini ialah Carnotaurus. Carnotaurus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous dan ia bermaksud lembu jantan karnivor. Lembu jantan karnivor? Bunyi menakutkan. Saya rasa disebabkan tanduk kat kepalanya. Hei semua, selamat pagi. Awak datang nak tengok Carnotaurus hari ini, kan? Ya, boleh kami pergi sekarang, Red? Dialukan bila-bila masa. Yeay! Selamat pagi semua. Selamat pagi, Rex. Dino yang akan teman kita hari ini ialah Tomo. Saya Dino Tomo, Triceratops bijak yang boleh selesaikan semua jenis masalah dengan mudah. Hai Tomo. Jom kita naik Spino untuk pengembaraan kita. Kami dah sedia. Go, go, Dino Explorers. Jom pergi. Wow, ini dataran rumput yang sangat luas. Ya, Carnotaurus akan makan rumput kat sini ke? Tengok sana, kawan-kawan. Itu Carnotaurus. Nampak macam lembu jantan besar sebab tanduk kat kepala mereka. Ya, tapi mereka bukan herbivore macam lembu jantan. Carnotaurus adalah karnivore. Ha, sebab itulah mereka dipanggil lembu jantan karnivore. Ada Carno yang sama macam Andy lah. Saya? Ya, Carno yang nakal. Apa? Nakal? Itu perkataan yang tak baik kan? Saya rasa ia bermaksud bertenaga macam awak. Oh, perkataan yang baik. Huh? Rasanya ia nak bermain dengan kita. Carno ni lebih kepada anak anjing dari lembu jantan. Huh? Apa yang mereka buat tu? Mereka dah nak mula memburu. Itu Iguanodon. Ketua sedang bergerak. Mereka sangat laju. Kaki belakang mereka tu panjang dan sangat besar. Jadi mereka boleh berlari dua kali lebih laju dari manusia. Wow, mereka dah hampir nak tangkap Iguanodon. Alamak, Carnotaurus muda gerak dulu. Jadi ini satu masalah. Disebabkan pergerakan kanu muda yang terburu-buru, mereka terlepas untuk memburu kali ini. Kenapa?
kenapa pula dengan dia? Tanduk Karno juga menghalang cahaya matahari. Matanya mesti terlalu terang sebab tanduk dia patah. Kesiannya dia. Bolehkah kita buat tanduk untuk dia? Ya, jom kita buat tanduk dia. Itu idea yang hebat. Apa pendapat awak, Tomo? Buat tanduk adalah satu perkara yang mudah. Jadi, jom kita mulakannya. Karno, Tomo akan buatkan awak tanduk baru tak lama lagi. Jangan risau. Tomo, apa kata kita buat tanduk dari pokok ni? Ia nampak kuat. Okey, serahkan pada saya. Tanduk kayu dah pun patah lah. Tanduk kayu tak kukuh. Jom kita cuba guna batu. Oh tidak. Tanduk batu mungkin terlalu berat. Ya, jom kita cari benda lain. Hah? Macam mana dengan ni? Ia keras macam batu tapi ia tak berat. Ini bukan batu biasa. Ini jet. Jet? Ya, ia sejenis permata. Sangat jarang dijumpai. Wow. Dan sangat kuat jadi tak akan pecah dengan mudah. Jadi ia sempurna untuk tanduk Karno. Ya, jom kita buat tanduk guna ni. Saya rasa ia sukakannya. Jadi pergilah memburu semula. Tapi kalau awak bergerak terburu-buru, awak akan gagal lagi. Jadi, jom berlatih memburu dalam kumpulan. Tapi, macam mana kita nak buat? Apa kata kita berlakon sebagai kawan Karno, nak tak? Itu idea yang hebat. Wow. Saya akan cari mangsa. Oh, saya jumpa. Kat sini. Ya! Karno, belum lagi. Bertenang. Perlahan-lahan. Sekarang, Karno, pergi. Bagus tu, Karno. Karno, macam itulah awak memburu. Oh, Karno. Itu T-Rex lah. Nampaknya Iguanodon sebenarnya melarikan diri dari T-Rex lah. Kita kena selamatkan Karno. Okey, jom pergi, Dino. Rex, kuasa merah bertukar. Tomo, kuasa biru bertukar. Karno yang nakal dah jadi pemburu yang hebatlah. Selamat tinggal. Okey, baiklah. Macam mana pengembaraan hari ini? Ia sangat mengagumkan tengok kemahiran memburu Karno yang hebat. Ya. Ia mengagumkan tengok mereka bekerjasama untuk halau T-Rex pergi. Saya gembira kita dapat buat tanduk hebat untuk Karno muda juga. Tengok, ini pelekat hari ini. Wow, ia Karno Taurus. Karno yang nakal dah jadi Karno yang hebatlah. Jadi, bila Andy yang nakal akan jadi hebat pula? Apa? Rasakan ni, tanduk Karno Andy. Roar! Roar! Pergilah!